Tak pencet tak? Yo, guys. Hello guys, welcome to my channel. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sedang memperbaiki mobil Dacia ini. Ini terkendala dengan remnya. Jadi ini kampas remnya lepas. Tadi malam mobil ini ketika diparkir tidak bisa jalan. Dinyalakan tetap gak bisa jalan. Ini ada bekas bannya ini menyeret ya, karena ini kampasnya lepas jadi mengganjal tromol. Ini tromolnya tadi untuk melepasnya juga agak kesulitan, akhirnya saya tracker. Ini adalah Dacia ICSI ya, milik orang tanah. Jadi saya mengerjakan mobil ini di luar, tidak di bengkel mobil saya, karena ya nggak bisa dijalankan. Akhirnya saya bongkar di sini. Jadi ini nanti kita lepas dulu seperti ini untuk memperbaikinya. Kita lepas mobilnya semua. Kita lepas kedua dulu. Kemudian kancilannya kita lepas untuk melepas kampas remnya ya, kita lepas secara manual karena ini tidak di rumah. Ini ya kita pakai alat apa adanya seperti ini, tidak masalah. Yang penting kita menyesuaikan tempat. Kalau tempatnya itu bagus ya kita pakai alat secara lengkap. Kalau di jalan seperti ini, tidak di rumah, kita harus bisa menyesuaikan diri sesuai keadaan. Oke, kita lepasin dulu. Nah, ini kampasnya, kampas remnya ya. Ini sebenarnya melekat seperti ini, seperti ini. Nah, ini kita ganti, kita belikan dulu. Karena saya juga tadi kesini gak bawa apa-apa, cuma bawa alat saja. Akhirnya ini kita belikan dulu. Nah, karena ini saya lihat juga rusak, kelihatannya remnya juga bocor. Nanti kita ganti sini sekalian juga. Ini matic bro ya mobilnya, bukan manual. Jadi kalau mau bongkar rem, nanti pedalnya rem itu kita tekan agar minyaknya gak keluar semua. Nanti kalau keluar semua agak kesulitan ketika kita bleeding. Ini bocor, kita perbaiki sekalian. Jadi kalian bagus gitu ya. Oke, saya mau belanja dulu. Kita lanjutkan setelah saya belanja. Oke.